ambillah itu dia. Ketika itu kau dan aku bertemu, walaupun lama sudah kau dan aku tak bertemu. Bahagia di hatiku dapat ku bersamamu, walau sesaat masih ku perlukan bersamamu. Boy, yang mula-mula tu kan dia kamu macam baca karangan pula, Boy. Yeah. Hilang dia punya jiwa. Datuk yang love your life. Yang love your line tu kan, tak apa cantik kamu punya feel tu kat situ. Tadi simpan yang mana, Ajaz? Tadi yang simpan. Dengar kejap. Ketika itu kau dan aku bertemu, walaupun lama sudah kau dan aku tak bertemu. Bahagia di hatiku dapat ku bersamamu, walau sesaat masih ku perlukan bersamamu. Samamu. Boleh kita ambil line yang last pun, walau sesaat apa bersamamu tu dia dapat line last tu. Okay. Kau ingat tu macam orang nak ngantuk lah, Poy. Bagi jiwa sikit. Kau ingat, kiranya Kau ingat pertemuan. Apa? Pertemuan. Kau ingat. Macam tu. Okay, tu lah. Allahu Akbar. Pertemuan kita pertama tu sebut pertama tu jaga tempo pertama dulu tu pertemuan kita pertama macam pertama berada perlepinya hilang. Okay. Ingat okey lah, ingat nanti aku check dulu. Kiranya kau ingat kosong lah. Itu ingat tu kosong lah. Ingat. Terang okay. Sini. Kiranya kau ingat pertemuan kita pertama dulu. Okey. Yang itu okey, Ustaz. Kau ingat tu? Kiranya kau ingat pertemuan. Kuranglah. Kiranya kau ingat. Kiranya kau ingat. Kau ingat. Saya ingat tu. Kau ingat. Kau ingat. Try. Kiranya kau ingat pertemuan kita pertama dulu. Pertemuan kita pertama dulu tu okey. Kau ingat tu je. Kiranya kau ingat pertemuan
tun kamu tu tak menarik daripada yang kiranya tu. Oh, kiranya kau ingat. Ah, kau menjaga sustain note tu kata tu. Eh. Goyang. Jangan goyangkan note tu. Kau ingat, kau usah kau ingat. Ah, panjangkan. Ah. Kiranya kau ingat pertemuan kita. Oi. Dia ingat tu kan, dia kau ingat tu dia macam tak ada apa-apa tu. Kau ingat, kiranya kau ingat per, sebab apa kamu nak pergi pertemuan. Ha, dia. Jadi benda tu sebelum nak sebut pertemuan tu, kau ingat pertemuan, mainan melodi tu. Jadi kalau kamu kosongkan dekat ingat tu, dia drop pun. Dia kalau kamu kosongkan kau ingat tu, jadi pertemuan tu, dia tak cantik jadinya. Kiranya kau ingat pertemuan. Ah, tu dia. Ah, dah. Kamu tak? Kamu jangan lenggok kat situ. Jangan lenggok terlampak. Dia punya satu melodi tu. Kiranya kau ingat. Itu je. Kau ingat. Ah, kamu jangan lenggok ke apa-apa kat situ. Oh, jangan lenggok. Ah, kau ingat. Itu je. Ah, jangan sumbang. Kamu jaga napas tau. Okey. Oh, napas jaga. Cakap okey. Bagi dia cantik sikit lah. Bye-bye. Second legend. Okey. Okey, Mio. Lagu ni, lepas ni lagu apa pula kena rekod? Ini dah okey ni. Ah, okey, lepas ni mungkin. Eh, cepat dah sikit. Rapat dah sikit. Kau tu macam mana? Suara. Mikrofon tak ada lah. Mikrofon tak ada. Kamu tak apa-apa. Lupa. Meja pun apa macam meja. Tak, lagu apa lepas ni? Okey, lepas ni kita main lagu Pertemuan.
Ha. Ha. Eh, lagu tu macam mana? Ada mengisahkan apa-apa ke? Ya, mengisahkan... Pertemuan dengan manager. Oh, pertemuan dengan manager. Nah, manager malu. Lagu, lagu tu ambil feel sikit. Ha, ambil feel. Ini apa? Ini basis saya. Apa nama tu? Suria. Oh, Suria FM ke apa? Suria Sina FM. Okey, penyanyi. Aku dah ingat penyanyi. Okey, penyanyi. Suria lebih dikenali dengan Meter Jawa. Meter Jawa. Ini penyanyi apa nama tadi? Penyanyi Epoi. Oh, Epoi. Penyanyi nama Epoi kan? Ini Miobu nama dia. yang kita tadi ni Suria. Jadi sekarang ni yang first lagu tu dah okey. Sekarang ni kita dah lepas dah kita buat yang second song pula. Tak tahu buku apa nak habis ni kan. Sebab apa apa ni Mio ni dia ada benda nak buat nak dia nak paling cepat tu kan. Itu tengok manager nampak. Tengok manager nampak. Manager pun nampak. Okey. Kalau itu kita pun nak siapkan kerja kita apa-apa pun apa ni terimalah apa yang seadanya yang akan disampaikan oleh kumpulan stream ni kan. Okay, kita tunggukan bila semuanya dah siap nanti kita akan keluarkan di dalam channel ni. Assalamualaikum. Bye.